Halo guys, selamat pagi. Kali ini kita kedatangan Honda Brio. Dengan keluhannya remnya panas kata orangnya ya. Oke, setelah kita cek rodanya lengket. Oke, kita lepas dulu ya. Untuk kalipernya ini ada baut 12 ini. 12, untuk selangnya biar lepas, nanti kita press ini ya. Biar olinya nggak ngalir ke bawah. Oke guys, ini sangat berisik karena di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan sangat ramai. Oke, kita buka dulu untuk kaliper remnya. Oke, untuk masternya kita lepas. Untuk pistonnya kita lepas dengan kompresor ya. Tiup aja langsung sini. Pakai kekuatan angin. Kita kasih kain biar enggak ada bocor. Sangat kotor ya. Oke, ini untuk pistonnya ini masih bisa kita pakai, cuma kotor aja ini. Nanti kita amplas ini sampai bersih ya. Oke, ikuti terus ya keseruannya. Untuk dalamannya sangat kotor. Ini faktor usia juga, untuk kondisi jalan lumpur. Nah, dia masuk ini ke sini ke sela-selanya ini. Oke, kita bersih dulu dengan air sabun dan amplas. Belum sempat berkarat ini, makanya masih bisa untuk diamplas. Tapi kalau sudah berkarat, direkomendasikan untuk diganti untuk piston remnya. Kita gunakan amplas 1000 agar nggak terjadi buka di apa ini, di silindernya. Pistonnya sudah kita selesai amplas, sudah bening lagi ya. Tinggal kita bersihkan untuk kalipernya.
karatnya ya. Untuk selnya ini kita ganti yang baru karena udah pecah-pecah untuk yang lama. Oke, saatnya kita perakitan ya. Langsung aja ya pasang selnya ya. Ya, jangan lupa dikasih pelumas ya atau grease di bagian sininya ya. Langsung aja. Oke, kita masukkan dulu untuk sel debunya ya. Ya. Langsung aja masukkan ke kalipernya. Ini kalau udah bersih enak aja masuknya, tinggal dorong pakai tangan aja. Nah, oke, kita pasang di unitnya ya. Oke, sebelum kita pasang kalipernya jangan lupa kita kasih pelumas untuk pin gate nya ya. Kita kasih pelumas dulu. Oke. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, kita angin-angin dulu untuk nempelnya ya, biar nggak terjadi masuk angin. Apa bahasanya, kita blending ya. Kita kan kunci 10. Tahan. Kocok. Oke guys, untuk remnya udah kita kerjakan, udah selesai ya. Cukup sekian ya video vlog saya kali ini untuk seputar sistem rem ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk loncengnya ditekan ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.